guys. Jadi hari ini kami mau buat review gitu. Kita buat review untuk cookies apa? Zombies cookies. Sebab saya tengok banyak orang post pasal cookies ni. Mereka cakap sedap. Mainan yang aku tengah tengok sekarang dia sudah setengah sudah koyak. Sebab ya dia tak tahu koyak kan. So salah arah. Salah arah. Okay, go. Balik. So dia setengah struggle untuk buka. I don't know how. Show me then how. Ada gunting kami. Habis liao. Yeah. Can kah? Go. You can do it. What? What are you doing? Sikit lagi tu, sikit lagi. Okay. Jaya, jaya. Buka. Tak dapat buka kalau dia macam ni. Ayah. Tengok kuantiti dia agak banyak. Okay. Dia ada. Hey belia, satu. Kalau tidak, saya makan otak awak. Bukan. Zope ketua zombie. Hey, belilah. Oh, beli. Sorry. Belia. Hey, belilah satu. Kalau tidak, saya makan otak awak. Zope ketua zombie. Rasai keunikan dan keseruan kebet-bet negara Iran. Rangup dah sangat sedap. Ya, cuba sekarang. So, kita akan cuba sekarang. Hey. Tell me. Macam mana rasanya? Sedap. Sedap? Hmm. Apa yang sedapnya? Sedap lah. Describe. Ini mau coba aja. Oh, red velvet. And then dia ada kacang kan? Is it kacang? Ya, bukan. Dia macam ada. Sedap lah. Hmm. Huh? Seriously sedap. Dia ada rasa macam, I don't know. Tapi dia macam ketagis lah kalau makan ni. Hmm. Kan? Dia crispy, rangu. Lepas tu dia ada rasa macam red velvet cake, red velvet. Hmm. Oh. Serius guys, sangat sedap. Berapa harga hantar dia? 14.90 sen. And then guys, kalau kamu tidak habiskan, dia ada seal. So kamu tidak perlu risau kalau dia kamu dah buka. Kamu boleh seal dia macam ni. Thank you. Belilah zombie cookies. Dia cakap belilah kalau tidak saya makan otak kamu. Okay, now.